Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, alhamdulillah hari ini saya dapat buat satu lagi video mengenai masalah. Okay, owner ni bagi tahu masalah belakang, di bahagian belakang ada bunyi berdengung. Okay, sekejap lagi kita buat pemeriksaan apa masalah dia. So, sebelum kita teruskan kerja kita hari ini, kepada mereka yang belum subscribe, saya mohon supaya anda tekan button subscribe di bawah. Kerana apa? Kerana anda akan dapat notification bila mana saya akan upload video-video seterusnya. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okay. Jadinya, mari kita teruskan dengan kerja kita. Jom. Okey, sekarang ni saya dah dapat kesan lah apa masalah bunyi berdengung di bahagian belakang. Okey. Jadi cuba korang dengarkan eh. Saya pusingkan tayar ni. Okey, harapnya korang dapat dengar lah bunyi berdengung tu hasil daripada bearing tayar dia. Okey, jadinya hari ni kita buat job apa? Kita tukar bearing tayar belakang Saga 2. Okey, jom. Okey, first kali kita akan buka tayar. Kita buka 4 skru ni. Okey. Sekarang kita akan buka cover. Okay, cover ni tengah dia. Kita akan buka skru nut dalam ni bersaiz 30 lawan arah jam. Okay, sekarang kita akan tarik keluar drum ni. Tarik keluar saja. Sekarang saya dah keluarkan drum ni daripada Excel. Ini bearing dia. Ni bearing dia. Tapi ni baru satu. Belakang sini. Nah, ni pun bearing dia juga. Kita kena keluarkan. Nanti dalam dia ada lagi orang panggil kun bearing. Okay. Kun dia tu pun kita kena ketuk keluar. So, saya akan keluarkan bearing ni dulu. Saya akan tunjuk. Dia akan tukar sekali dengan seal ni.
seal bearing ni kena tukar sekali. Okey. Okay. Bearing kedua kita dah dapat keluarkan. Sama je macam tadi. Nah tu. Dua bearing. Satu seal. Okay, sekarang saya akan keluarkan kun dia pula. Okay. Nah, nampak tak yang kilat ni? Ni yang krom ni, ni adalah kun dia. Ini yang kita nak keluarkan. Ha, nampak tu. Yang berkilat ni, ni kita nak keluarkan. Luar dalam ada benda ni. Okey. Dekat tengah-tengah dia ni kita akan rasa tempat untuk kita ketuk atas dan bawah gitu. Okey, saya tengok tu. Okey, ni semua rata. Pusing. Ah, okey, nampak ni. Sini. Sini tempat untuk diketuk. Nampak ni. Ah, ni. Ni kita kena ketuk. Belah atas sini pun ada satu, mesti ada satu. Okey, sini ada dia, kita boleh ketuk kiri kanan, kena keluarkan. Okey, saya ketuk dulu. Saya keluarkan. Satu kun dah keluar. Kun yang kedua. Kita kena sendal sikit ni bawah dia supaya dia ada ruang untuk turun ke bawah. Okey. Okey. Kun yang kedua. Baik. Itu dia, saya dah buka luar dalam. So sekarang saya akan bersihkanlah. Okey, sekarang saya dah bersihkan dah dalam dia. Kita bersihkan sikit. Okay. So first kali kita akan pasang dia punya kun dulu.
bearing baru. Ni bearing baru. OIC baru. Seal baru eh. First kita pasang kun dia. Pasang ni dulu. Kita letak grease sikit. Kita letak grease sini sikit, kasi dia licin. Tujuannya kasi licin. Ke sini sikit. Okey. Dia ada dua bahagian eh. Ini nipis. Yang ini nampak tebal. Yang bahagian tebal ni kita masuk ke dalam. Ha, ni yang belah luar. Okey. Kita masuk. Okey. So macam mana kita nak masukkan dia terus? Kita pakai screwdriver pun boleh. Tolak sikit-sikit kiri kanan kiri kanan. Okay. So bila dah rapat, kita akan masukkan kun yang lagi satu. Kita masukkan kun yang lagi satu belah sini pula. Pun sama juga, yang belah nipis ni belah luar, ni belah dalam. Sebab nanti dia akan masuk macam ni. Haa, bearing ni masuk macam tu. Sapu minyak dulu. Kasi dia licin, kita letak grease. Belah dalam sini, kita letak grease juga. So kita masukkan. Buat sama juga macam tadi. Kiri kanan kiri kanan sampai dia masuk. Sampai dia rapat. Pastikan ketuk kiri kanan tu balance eh. Okey. Saya dah masukkan kun, dah rapat. Depan belakang baik, cantik. So sekarang kita akan masukkan bearing yang baru, yang belah dalam dulu. Kita letak grease eh, biar penuh-penuh. Kita masukkan, sumbat lagi grease. Okey, kita dah sumbat grease penuh. Kita masukkan ni seal dia. Okey, seal dia yang getah terkeluar yang ni, dia belah luar. Okey.
masuk kan. Alright, yang belah dalam kita dah siap. Yang belah luar ni kita nak pasang masa kita pasang dekat axle sana. Okay, saya akan tunjuk. Okay, sekarang saya akan masukkan bearing yang lagi satu, yang macam saya cakap dekat axle eh. Mula-mula kita masukkan ini dekat axle sini. Okey. Tak grease sikit. Sidle chain masuk. Okey. Ini bearing yang baru ni kita letak grease dulu. So kita masukkan dalam. Okey, selepas kita dah masukkan bearing kat dalam tu, kita dah boleh ikat lah dia punya nut. Selepas kita ikat nut, kita masukkan grease lama dia. Okey. Ikat arah jam eh. Ikat sekuat yang mungkin, sekuat yang boleh. Ikat je. Okay, grease ni kita masukkan balik dalam tu. Ni grease lama dia, kita masukkan balik. Penuhkan, sumbat je. Okey, bila kita dah siap di bahagian tepi sini, kita letak gam gasket supaya grease tu tak bocor keluar. Gam bagian tepi sini.
Okey. Dah letak gam keliling. Kita akan pasang. Okay. Siap sudah kerja kita. Sekarang kita akan pasang tayar. Okey, ni. Kalau jenis pakai cover, tengok ni. Ha, lain tak ada kan? Ini untuk pam tayar punya. Sini. Dah siap, kita dah siap pasang tayar. Alhamdulillah, selesai sudah kerja kita hari ini. Okey. Ha, saya pun dah test dah awak kereta ni. Okey, baik, dah tak ada dengung dah. Memang terbaik lah. Okey. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya mohon supaya anda dapat tekan button subscribe di bawah. Sekarang tolong support saya, support video saya. Sebab apa? Jika anda tekan button subscribe tu, video seterusnya anda akan dapat notification. Saya akan terus membuat video, terus bagi ilmu kepada anda semua. Okay, so tolonglah support saya. Dan kepada mereka yang telah tekan button subscribe tu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan tak lupa juga kepada mereka yang telah menambah view saya, yang telah menonton video saya, saya ucapkan terima kasih. So sampai di sini saja video saya. Untuk video seterusnya kita akan tengok lah kepada customer saya, mereka nak buat apa kan. Yang mana video saya tak pernah upload lagi, saya akan tunjukkan caranya macam mana. Jika ada sebarang cadangan, boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa like, share kepada kawan-kawan semua. Okay. Assalamualaikum.